Ya pemirsa, sakit hati karena ajakan untuk masuk ke dalam rumah ditolak, seorang pria nekat menganiaya mantan pacarnya sendiri hingga mengambil luka di bagian wajahnya. Korban yang tidak terima diperlakukan kasar langsung melaporkannya ke polisi. Mendapat laporan dari korban, jajaran unit Reskrim Polsek Padalarang langsung melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku penganiayaan di tempat persembunyiannya di kosan kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku yang tengah tertidur pun tidak berkutik dan hanya pasrah saat disergap. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku yang baru berusia 18 tahun tersebut langsung diamankan ke Mapolres Cimahi. Kepada polisi, pelaku mengaku tega melakukan tindak kekerasan dengan memukul wajah mantan pacarnya sendiri lantaran korban menolak diajak masuk ke rumah pelaku. Sementara dari pengakuan korban, ia merasa tidak nyaman dengan pelaku lantaran memaksa masuk ke dalam rumah dengan kondisi terpengaruh alkohol. Saat itu korban ketakutan, ya, karena di rumah itu rumah kosong. Keterangan korban dan juga keterangan pelaku, diduga pelaku dalam kondisi telah mengkonsumsi minuman keras. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian korban. Dan akibat peristiwa ini, pelaku pun terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara.